Assalamualaikum, selamat datang ke channel Kokoci. Kali ni Miss Kiha nak kongsi tentang ni pula. Money game 4.6 juta, akhirnya Yusof Azmi bersua muka dengan mastermind. Siapakah Yusof Azmi ni? Namanya terus jadi siulan anak muda rakyat Malaysia hari ini. Semuanya dek kerana sikap garang dan beraninya membela nasib pengguna yang ditindas di Malaysia. Dahulu, jikalau mengikuti cerita beliau, pernah kena tipu sehingga 1 juta. Dan bertitik tolak atas dasar itulah permulaan cerita bagaimana bermulanya sejarah beliau bersama untuk menyertai Persatuan Pengguna Islam Malaysia, PPIM, bersama-sama dengan ketua aktivis badan itu, Datuk Nazim Johan. Berdasarkan rekod, sudah lebih 7 tahun beliau bersama-sama dengan Persatuan Pengguna Islam Malaysia, PPIM. Pelbagai kes yang telah beliau selesaikan, kes sambung bayar kereta, isu kes Caltex, kes penipuan pembelian telefon bimbit di Plaza Kota Raya dan banyak lagi. Beliau pernah mengatakan diugut bunuh oleh kalangan gangster dek kerana langkahnya yang cukup berani membela nasib pengguna. Tetapi itu tidak sama sekali melemahkan semangat juangnya yang tinggi. Terbaru, saudara Yusof sekali lagi tampil membela nasib rakyat apabila mengatur pertemuan bersama sekumpulan wanita dipercayai admin bagi satu skim penipuan kutu ganti. Menurut syariah, kutu secara amnya adalah diharuskan selagi mana jauh daripada riba, kezaliman dan unsur-unsur yang haram. Bagaimanapun, satu skim penipuan kutu ganti yang sedang berleluasa ini mempunyai unsur faedah dan perkara tersebut adalah dilarang syariah. Malah menurut sumber dari YouTube Semboyan Malaysia, saudara Yusof menjelaskan bahawa faedah sebanyak 60% boleh diterima oleh mereka yang terlibat. Sebagai contoh, sekiranya anda terlibat dan membayar sebanyak RM10,000, maka pulangan yang diterima mampu mencecah RM16,000. Disebabkan keadaan ekonomi yang kian meruncing kini, membuatkan ramai rakyat yang terburu-buru dalam bab pengurusan kewangan dan hampir 100 orang telah pun terjebak dengan penipuan ini. Berikutan itu, Semboyan Malaysia yang diwakili oleh saudara Yusof tampil dan ingin bertemu sua muka bersama mastermind atau dalang di sebalik penipuan ini. Semoga perjuangan beliau memperjuangkan nasib dan hak masyarakat berjaya dan sentiasa di dalam lindungan Allah. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sticker ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.